Beredar sebuah foto Presiden Joko Widodo disertai narasi yang menyebutkan dirinya siap diturunkan. Akun Facebook Mahfud Sidik Nawawi membagikan unggahan ini pada 26 Oktober 2020. Dalam foto tersebut, Jokowi terlihat mengenakan seragam kemeja bermotif loreng berwarna jingga. Benarkah Presiden Jokowi mengaku siap diturunkan? Dari hasil penelusuran kami, dilansir dari presidenri.go.id, foto yang dicatut pada unggahan tersebut adalah momen Presiden Joko Widodo berpidato saat membuka Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-10 di Jakarta pada 26 Oktober 2019. Selama berlangsungnya acara tersebut, tidak ada keterangan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan dirinya siap diturunkan. Kesimpulannya, klaim bahwa Jokowi mengaku siap diturunkan adalah salah. Faktanya, narasi dari foto tersebut adalah hasil suntingan.